dan siap untuk dibidik. Yo sobat bidler, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya berada di ruangan atau di area outdoor, yaitu tepatnya di Gazebo Village Kediri Jawa Timur. Oke, tidak lupa kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival, dan kali ini saya akan mencoba tes power dan juga mungkin tes akurasi, sekalian tes akurasi juga, karena area ini pun tergolong di pegunungan. Dan di pegunungan pun juga banyak angin, dan kita akan coba seberapa akurasi dari senapan Gejlok DWP Fusion 2540 AKM16 hitam plus manometer. Oke, kita lanjut ke video tes akurasi beserta tes powernya, dan cekidot. Yo sahabat bidler, ini saya sudah berada di area tembak yang sudah saya siapkan di area outdoor, dan kali ini untuk sasaran tembaknya saya akan menggunakan botol kaleng dari cat semprot ya sahabat dealer ini, dan saya akan menempatkan pada jarak kisaran 10-15 meter tapi di area pegunungan. Seberapa kuat untuk uji power dari senapan angin ini, mari kita lihat, cek itu. Itu ya sahabat bidler, sudah saya taruh di tempat sasaran tembak. Oke, sekarang kita mulai untuk tes power dari senapan angin ini. Let's go. Di sini saya menggunakan mimis dari Barat Kuda Match dengan kaliber sebesar 4,5 mm ya sahabat bidler. Oke, saya tarik satu tarikan grendel, kunci, dan siap untuk dibidik. Nah, jadi itu ya sahabat bidler, untuk tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin Gejlok DWP Fusion 2540 AKM16 hitam plus manometer kali ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk sahabat bidler yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, terima kasih dan salam bediler.